Kabupaten Tegal. Cabenya banyak. Oke, bagi. Enggak. Cukup ya cabenya, Pak? Cukup ya. Mau tambah? Itu udah pedas sudah ya? Kurang. Kurang enggak? Tambah. Tadi berapa? 7. Sampai 7. 7 udah sedang, sudah pas. Apa? Pas atau tidak enggak usah. Ini tuh pas, pedas aja. Kita bisa pecah ya. Pecah bibik. Bibik kah? Bibik. Mbah, bukan bibik, Mbah. Mbah, oh Mbah. Bibiknya pecahnya rontok. Untuk nontonnya apa ya? Gado-gado dengan pecel beda ya. Lain dan om. Nah, jaya dia tuh. Gado-gado pakai tahu, pecel pakai itu, pakai ini. Tapi kalau pecel punya tangan Madura. Khas ya. Alami ya, video alami. Pembuatannya. Sangat tepatnya yang besar. Dengan Mbah apa nih? Hah? Mbah Din. Mbah Din. Ya. Minta teh menu kecengnya. Kecengnya. Kecang panjang. Selamnya ada. Rasa boleh ada yang ngomong lagi lupa. Kami ini ya. Bapak Mbah ada di sini lu buangnya. Buang lagi ya. Oh jadi nak. Nak dong lah. Di daerah sini ini ada tiga tempat ya, ya pecel tanpa dicuci langsung steril. Iya. Oh, agak biasa itu. Cepat. Nah, kayak master, master Juna. Kayak master. Mau beli makan dari situ. Jangan dia. Kacang panjang. Apa namanya? Toge. Toge. Sambal. Ya, bahasa dua. Dua bahasa. Toge atau kecambang? Lumer kacangnya. Bagi dua cepat apa pendapat Abah Rarai? Nanti kita cuci. Khusus kayu. Kayu lah khusus. Nah, jangan bungkus ya. Cara membungkusnya. Harus ini pakai daun pisang ya. Ah, daun pisang.
pisang, jahit daun pisang mahal daripada ada kertas ya, ada pisang nggak dijual, susah ya pisang. Iya, daun sawit banyak. Tapi nggak bisa bungkus.